Halo, selamat siang teman-teman. Balik lagi dengan channel kita, channel YouTube AT Vlog. Gimana kabarnya? Dan semoga ya sehat semuanya. Untuk yang menonton video ini, semoga diberkahi selalu. Dan kali ini kita lagi ada di Kota Batu Retno, tepatnya di Terminal Batu Retno ya. Kita kan hunting bis-bis legend, bis-bis lama yang masih bertahan di Batu Retno, khususnya di Wonogiri ya teman-teman. Seperti Aneka Jaya, seperti Ismo atau Iskandar Marmo, pokoknya bis-bis legend lah. Dan kita nanti juga akan coba sate Pak Kembar ya di dalam terminal. Ikutin terus video kali ini, dan bagi teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan tonton video ini sampai selesai. Nah ini dia teman-teman, kurang lebih suasana siang hari ini di sekitar terminal Batu Retno ya teman-teman. Jadi nggak terlalu ramai, cuman di sini tadi udah banyak bis-bis legend yang sudah nongkrong ya, mau OTW ke Solo kayaknya nih. Nah, kalau untuk Aneka Jaya, untuk Ismo itu adalah salah satu kompetitor yang ke Solo. Dan ini kita di terminal. Dan kalau dari beberapa bulan yang lalu kita sudah ekspos bis-bis di Sumatera, kita sudah ikut bis-bis Sumatera. Kali ini kita sudah ada di Pulau Jawa, tepatnya di Wonogiri. Dan ini sudah ada Sinar Jaya yang sudah nongkrong di Terminal Batu Retno ya teman-teman. Nah, salah satu keunikan bis Jawa ini ya seperti ini, untuk corak, untuk penamaan, dan untuk motif semuanya keren ya teman-teman ya. Dan untuk kalian yang baru atau mau berkunjung ke Terminal Batu Retno, jangan lupa ya untuk coba sate Pak Kembar. Ini enak banget. Ini adalah salah satu ikon di Terminal Batu Retno. Jadi ini adalah salah satu kuliner legend ya. Dan ini terlihat Gunung Mulia sudah on time di Terminal Batu. Di sini juga ada armada dari Java Perkasa kalau nggak salah, ini di Sinar Jaya. Dan sebentar lagi kita kan tunggu PO Haryanto ya teman-teman, karena infonya sebentar lagi akan masuk ke terminal. Jadi pokoknya nanti kita akan ekspos daerah Batu lebih luas lagi ya. Dan sebelum kita untuk ngekspos, kita sarapan dulu di bakso langganan kita di dalam pasar, tepatnya di lantai 2 ya, Pasar Bung Karno. Jadi ini adalah langganan bakso kalau pulang kampung ya di sini. Enak banget bro. Jadi nama baksonya itu Bakso Pak Brewok. Jadi di lantai 2 Pasar Bung Karno ini banyak sekali kuliner-kuliner enak yang bisa kalau berkunjung ke Kota Batu Retno. Dan salah satunya adalah bakso Pak Brewok ini. Enak banget bro. Jadi apa ya, untuk baksonya itu dapat banget. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu agar ke depan gak ketinggalan video kita selanjutnya. Dan kita makan dulu, jangan lupa ya untuk tonton video selanjutnya.